Jakarta. Sarita Abdul Mukti dan anak-anaknya berhasil peperin Jennifer Dunn. Tunjukkan kelasnya. Rayakan ulta sang mantan suami hingga begini. Kehidupan Sarita Abdul Mukti selalu berhasil menarik perhatian publik. Kehidupannya mulai disorot netizen saat rumah tangganya bersama Faisal Haris pupus lantaran orang ketiga. Kini sang mantan suaminya Faisal Haris akhirnya jatuh ke pelukan Jennifer Dunn, perempuan yang disebut-sebut sebagai pihak ketiga dalam rumah tangganya. Seakan tak jadi masalah, Sarita Abdul Mukti bersama anak-anaknya bangkit dan menjalani kehidupan dengan lebih baik. Bahkan baru-baru ini, Sarita dan anak-anaknya terlihat tengah membagikan sembako di jalanan untuk warga yang terdampak virus corona. Hal ini diketahui dari unggahan mantan istri Faisal Haris dalam akun Instagram pribadinya, queen_Sarita_Abdul_Mukti. Dalam unggahan tersebut, Sarita mengunggah video yang memperlihatkan aktivitasnya bersama anak-anaknya yang sedang menyumbang sembako. Dalam unggahan itu, Sarita mengaku tengah menemani sang putri keduanya yang bernama Sakila Astari yang akan berbagi sembako di jalanan sekitar Jakarta Selatan hingga Bintaro. Sarita mengatakan bahwa sumbangan tersebut berasal dari Sakila yang kini telah memiliki penghasilan sendiri dari sebuah brand yang mengontraknya. Sarita juga menceritakan uang dari gaji tersebut digunakan oleh Sakila untuk membeli sembako di tengah pandemi corona. Hari ini aku nemenin Sakila untuk berbagi. Sakila sudah mendapatkan gaji dari brand yang mengontrak dia. Nah, uangnya sama dia dipergunakan untuk beli sembako untuk berbagi di jalanan ya nak, ucap ibu empat anak tersebut. Sarita Abdul Mukti pun memberikan semangat kepada sang anak yang akan melakukan kegiatan sosial tersebut. Kita mau ke jalanan ya sayang, berkah ya sayang, bismillahirrahmanirrahim, ujar Sarita. Tak hanya ditemani Sarita, saudara-saudara Sakila juga turut terjun ke lapangan untuk menyumbangkan sembako tersebut. Sarita pun terlihat senang dan memuji anak-anaknya yang mau melakukan kegiatan sosial. Bahkan Sarita mengaku mereka menggunakan uangnya sendiri untuk membeli sembako. Jadi biasanya kalau anak ulang tahun mereka ada traktir-traktiran kafe, tapi kali ini uangnya mereka gunakan untuk beli sembako, terang Sarita. Mengetahui hal itu, netizen terang-terangan memberikan respon positif terhadap apa yang dilakukan oleh Sarita dan anak-anaknya. Masya Allah, tabarakallah. Senangnya lihat bunda bersama anak-anaknya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Ta'ala, tulis akun Ihyi Akila. Assalamualaikum bunda, semangat menebar kebaikan imbuh akun lainnya. Keren banget bunda, timpal akun lainnya lagi. Yang paling mengejutkan dan sangat mencuri perhatian adalah ketika mereka kompak merayakan hari ulang tahun papa mantan suaminya yaitu Faisal Haris yang notabene masih suami Jedan, tapi sayangnya Jedan pun masih menjadi istri orang. Entah apakah Faisal Haris mangkel sama si Jedan sehingga dia tak merayakan hari ulang tahunnya bersama Jedan, tapi lebih memilih merayakan hari ulang tahunnya bersama putri-putrinya dan juga dengan siapa lagi, dengan mantan istrinya Sarita Abdul Mukti. Lalu kira-kira bagaimana guys terkait hal ini? Terkait Sarita Abdul Mukti yang menunjukkan kelasnya atas Jennifer Dunn. Jangan lupa tekan komentar di bawah, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton.